Makanya ulama, orang yang terus-menerus mencari ilmu, santri itu insya Allah matinya syahid terus, kapanpun dimanapun. Jadi pesurapati penting meneh, meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat itu. Karena kesahitan orang yang mencari ilmu, orang yang menjaga ilmu itu lebih tinggi dari kesahitan orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Makanya Habib Anies wafat hari Senin. Kiai Abdul Muhid, Mbah Kiai Uhid wafat hari Rabu. Guru Zaini wafat hari Senin, ya dah. Rasulullah wafatnya juga hari Senin. Ya meskipun ada juga ulama yang waliullah yang wafat hari Jumat, Abu Yatim hari Jumat pagi, ya inilah. Tapi seandainya tidak Jumat pun ya sudah syahid. Kesahitannya, kesahitan karena makom, karena kedudukan, itu kan lebih tinggi dari kesahitan karena hari, ya inilah. Kalau bukan santri, kalau bukan ulama, bukan kiai, salah satu tandanya syahid itu meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat. Cinta, gairah pun menyala, hidup penuh warna. Doa dan karya, tegak selamanya. Cinta, kita bersaudara, asalnya sama, saling membutuhkan, saling memerlukan. Jangan menyakiti, jangan memusuhi cinta. Jangan pernah rela melihat derita. Jangan pernah henti menebar bahagia. Karena kita semua bersaudara, gairah pun menyala, hidup penuh warna.